Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Uji Gaming Channel in the house. Yo, gimana kabar? Sehat? Oke. Gue bakal melihat ya, ada orang nggak? Coba cek. Kalau dari pesawat sih harusnya rame ya, karena kalau kita lihat pergerakannya, lihat tuh, Milta Power, Shelter, Milta, ini arah kanan semua nih musuhnya nih, di arah timur semua nih. Ini kok nggak ada musuh ya? Loh, yang bener aja bos, nggak ada sama sekali. Waduh, oh ada, temen itu lah, kayak mana nih? Nggak ada musuh sama sekali loh, nggak jelas. Sembuh mobilnya ada musuh lah, ini solo squad jadinya. Kalau awalnya ada buruk gini, nggak ada harapan guys. Hancur nih, no hope. Nah gitu dong, ada ternyata bot sih kayaknya, baru seneng gua. Botnya bawa M4 lagi, M4 atau AK ya, M4 kayaknya. Cabut bro, nggak enak nih bro, nggak ada musuh bro. Ada bot tuh. Masuk zone guys. Itu orang apa bot? Apa ya orang? Udin Petot itu guys. Si Udin itu guys. Udin Petot. Ada Bang Udin guys. Orang itu orang. Yang pakai mini barusan. Orang semua ini. Nah, kena. Oh, Udin berak. Waduh. Udin berak lagi. Waduh, Tatang Justi. Aduh, kelar. Cuman kita rata, guys. Kecewa gua. Ternyata ada. Satu di situ. Lagi ngelut manja masuk rumah, berapa orang ya? Udin Petot, Udin Petot meninggal, kita tungguin ya biar Pak kapok. Harus itu temennya. Ih, ngeri. Udin berak, gak punya senjata juga dia. Temen gue datang bagian ngelot doang, kurang asem.
sekali beraninya kamu. Siap-siap di spray down tuh. Tuh depan tuh. Woi, kan udah gue bilang siap-siap. Woi, abang ini gak siap-siap. Udah gue bilang gua ada musuh. Eh, kabur bang, masuk bang, masuk bang. Masuk sini, woi. Mah, gue bilang. Ah, gak percaya gue bilang. Ya, kenok. Ya, keluar. Mati dia. Pura-pura ngecet malah kena beneran guys, ada orangnya. Orang asem. Ini lawan gue yang ngecet asem. Kok tau maksudnya? Gue kena karma guys, gue ngomong gue ngecet malah ketemu musuh cheater nih feeling gue nih. Boleh juga nih musuhnya nih. Oh, ada kalian lagi, males banget. Posisinya enak sih. Maksudnya ngeras. Satu. Wah, nge-cheat ini. Sudah. Maksudnya nge-cheat ya, Pak. Sumpah yakin gua. Cheater nih. Bisa silver doang lagi. Gue yakin nge-cheat guys, 100% guys. Ini lagi GB. Asem, gue malah ketemu cheater loh. Pura-pura nge-cheat malah ketemu cheater loh. Sumpah. Gue yakin banget ini cheater. Coba kita lihat ya gameplaynya ya. Karena gini ya, mainnya musuhnya gak jelas tapi cheater asem. Sumpah. Bisa tahu loh, gue di titik itu dia tahu loh. GG. Gak guna GG. Coba lihat ya gameplaynya ya. Dari gameplaynya sih dia punya skin sultan loh guys. Dia invest loh ini. Kita lihat ya gameplaynya ya. Gue penasaran nih. Pernah-pernah jadi cheater malah ketemu cheater. Gue asem mas. Sumpah ini cheater KD 10 lagi. Kita lihat ya aimnya ya dan permainannya ya. Kalau tadi sih gue yakin nge-cheat kenapa? Karena dia tahu persis gue dari mana keluarnya. Gue pakai flash hider loh. Kalau gue pakai kompi gue masih oke lah. Dia punya refleks kuat. Tapi gue masih ragu. Coba dulu deh. Soalnya tadi gue waktu pindah ke belakang juga dia nembak free fire ke belakang gentong. Kurang asem. Full skin lagi dia. Skin baru loh ini. Harusnya dia ngeliat musuh sih. Soalnya dia nyetir ini ya. Kita lihat ya guys ya. Betul kan? Betul kan? Gak percaya kan? Gue yakin tadi penonton gak percaya gue bilang dia nge-cheat kan? Cheater beneran ini guys, gue gak bohong guys. Astaga, bisa gitu ya? Cheater, report. Gue yakin sih ini cheater, 100% cheating. Wall hack atau aim. Sempat gue lecetin dikit dia. Cuman mau gimana ya? Peluru dia lebih kenceng sih. Yang nge-spray gue dua orang tadi. Apa dua-duanya pakai cheat ya? Tapi ini gue yakin pakai cheat sih ini. Dia PD banget. Cheat full skin loh guys. Cheat full skin loh. Gak ada obat. Dia bikin ID baru cuma buat nge-cheat. Gak ada otak kan ya orangnya. Kok bisa ya? Gak kena ban ya? Bingung gue sama Tenchen. Apa dia pakai cheat ini guys ya? Premium ya? Percaya nggak ini cheat? Kalian komen di bawah. Menurut kalian ini cheat nggak? Menurut gue yakin sih ini cheat. Jelas banget. Ini dia jelas dia mau kemana nih liat nih ya. Tadi gue pertama nggak gitu curiga. Waktu dia spray down gue nggak gitu sakit spraynya. Spraynya sih nggak gitu sakit. Harusnya bisa menang tadi gue. Cuman aim dia sakit banget pak. Ngejer peluru dia. Gue curiga dia nge-cheat ketika gue di belakang rumah roti, gue mau keluar lewat kanan guys. Mau gue TPP lewat gentong, dia nembak gentongnya, itu gak masuk akal soalnya. Masuk pro player apapun gak gitu juga kali. Terus gue ngintip. Jadi selama ini gue pakai flash hider itu tujuannya supaya kalau gue ngintip ya musuhnya gak bakal respon dengan cepat. Karena kalau pakai flash hider mereka gak ngeliat sumber apinya kan. Mereka langsung lihat suara doang kan. Dengar suara doang kan.
Cuman yang satu ini gila, Pak. Dia udah tahu gua di situ. Dia kayak mancing gua gitu loh, buka badan. Tapi kalau tadi gua kenokin dia, kita nggak bakal tahu dia cheater, guys. Ya. Itulah susahnya lawan cheater itu gitu. Kalau kita lawan cheater kita bunuh, kita nggak tahu dia cheater. Kecuali dia cheaternya kelihatan banget ya. Ini dia tahu nih musuhnya di mana nih, teman-teman, lihat nih. Dia lagi nyari musuh nih. Nah. Mana ini antenanya nggak ada? Coba dengar all. Ngapain kau? Dihancurin banyak satu. Oh, ngebug, mobilnya ngebug, guys. Ngaku-ngaku cheater malah ketemu cheater, guys. Ini instant karma, guys. Nge-cheat tadi gua. Tapi ini cepet banget loh. Ini baru 14 menit ya. Ini patut dicurigain sih. Kalau secepat ini udah habis. Cheater KD 10. Boleh juga. Mana nih musuhnya nih? Dia tahu nggak sih musuhnya di mana? Harusnya dia tahu nih, teman-teman. Dia pura-pura doang nih. Kenapa dia kayak jadi nggak tahu dia musuhnya di mana ya? Kesannya ya. Apa cheatnya itu nggak terlalu jauh jaraknya? Tapi di killnya dikit ya, guys. Harusnya dia tahu sih musuhnya di mana. Ayo lo. Nah itu ada flare gun, guys. Dia udah ngeliat sih. Gue pengen lihat aja sih aimnya gimana. Tapi harusnya dia tau posisi musuhnya. Jadi dia kayak cheat nanggung gitu loh. Apa dia gak nge-cheat ya, guys ya? Gue kok jadi penasaran nih, ini nge-cheat apa enggak ya? Gue gak mau ntar gue bilang nge-cheat ternyata bukan cheater gitu kan. Kita lihat aja ya nanti aimnya. Sisa 14. Cepet banget sih, tapi ini match gak jelas juga ini match. Musuhnya gak jelas semua. Loh, kok berhenti? Udah kelihatan ya musuhnya. Tahu dia di mana musuhnya, gua nggak ngeliat loh sumpah. Oh itu ada mobil. Oh tahu. Satu mati, satu lagi di mana? Tahu dia. Oh di situ, di mana, di mana? Lihat tuh. tapi nggak kayak cheater sih. Nggak kayak cheater, guys. Bingung gua, dia nge-cheat apa enggak? Kalau dia nggak nge-cheat berarti matanya jeli banget. Wah, cheater ini kayaknya nih. Kok kenapa gue yakin dia cheater ya? Dia kok tahu sih musuhnya di situ? Nah, nah. Gak kelihatan loh itu. Nah, wuh. Ngecek, 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 ngecek. Ini ngecek gak menurut kalian? Ngecek sih, itu sih ngecek. Nah. Nah. Dia tahu loh titiknya di mana. Kita lihat ya. Dia punya pre-fire loh. Yang susahnya itu ketika mereka bisa pre-fire ya, guys ya. Dia cuma pakai wall hack doang ini kayaknya. Nah dia tahu nih, lihat tuh, diarahin tuh di orangnya tuh, orangnya di situ. Nah dia nembak tembok tuh. Nah, nah dia tahu tuh di situ titiknya tuh. Ini yang bahaya nih. Jadi belum nongol dia udah nembak. Nah kan? Sumpah dia orang gak jelas. Dia cuma nge-like doang, ini pinter ya. Jadi kayaknya dia gak kena ban karena betul report guys, itu di bawah guys. 6132841799 report guys ini kena banned nih. Dia bikin ID baru sih, tapi dia udah pede banget, dia bilang gua nggak bakal kena banned. Kayaknya dia mau bikin KD-nya bagus guys, mau dibagusin sama dia KD-nya mau dibagusin sama dia kan, tau dia kan recoilnya juga agak lurus sih. Dia kayaknya bikin ID mau bikin KD bagus, tapi ini ketara sih, dia bisa pre-fire. Kalau aimnya
biasa aja sih. Kayaknya dia ngerti main, cuman pakai kalau hack. Terlalu ini sih menurut gua, terlalu barbar sih. Nah, dia tahu tuh di situ. Nah, kan wajar itu. Nah, itu lagi repep gak di apa-apa nama dia. Wah, cheat. Nah, itu dia tahu di situ loh. Gimana menurut kalian? Cheater ya? Cheater ya? Cheater ya? Gua enggak salah ya. Sebenarnya kita itu bisa ini, bisa feeling kalau kita udah main dari season-season 3, 4, 5, udah main 10 season, 20 season, udah tahu lah guys, orang yang beneran jago apa orang yang jagonya kayak gini. Kayaknya dia ada cheat aim juga sih. Aimnya agak lurus. Kayaknya dia nggak ada ini recoil, feeling gue ya. Dia cheatnya cheat no recoil. Nah tuh kenokan. Cheat no recoil. Wah ini sih kayaknya kena banet sih. Ini, dia tahu nih posisi musuhnya nih. Nah dia liat aman-aman, nggak bakal kena bokong gitu kan. Wah parah pak. Sengaja. Gua kalah sama begini ya. Oh UMP jarak segitu mati loh orang. UMP itu kan. Kena kan? Mati nggak? Oh nggak kena. Sisa 4 doang musuhnya guys. Killnya nggak banyak sih. Kalau gua pakai cheat gini kayaknya kill gua 40 guys ini. 40 lah. Karena di PUBG itu yang penting itu mata ya menurut gua ya. Kalau kalian bisa ngeliat posisi musuh. Kalau mata itu nggak bisa, susah dilatihnya guys. Karena kita udah tua. Makanya kalau kalian lihat pro player jago itu kayak Tony K segala, masih kecil-kecil, umur 16, 18 masih bocil lah. Karena mata mereka masih sehat guys. Kalau kayak kita itu mata kita udah nggak sehat. Tahu dia di mana? Ngapain pura-pura kau nak? Udah tahu kau musuhnya di mana? Udah jelas kau tahu musuhnya di mana. Nah, lihat tuh. Udah tahu dia di mana? Nah, di boom sama dia di belakang situ berarti. Udah jelas musuhnya di situ. Udah tahu dia. Nah, apa pula? Nah, apa pula itu? Babi jahat. Oh, tahu dia. Wis, FPP cuy. Wis, kayak pro player gitu. Ntar kenok, ntar nangis. Kalau tadi jarak segini sama gue, mungkin gue bisa menang, guys. Gue jigel-jigel ya. Tahu dia musuhnya di mana? Makanya dia nyantuy. Wih, FPP. Wih, ini cheater paling ngecheat dengan gaya, gitu kan? Ngecheat cuman wallhack doang. Dia tahu musuhnya di mana, jadi nggak khawatir guys ya. Di mana musuhnya? Kok dia tahu? Tapi dia oh dia tahu ya musuhnya kayak gitu ya gerakannya. Ngecit sih ini. Yang bilang nggak ngecit tunjuk tangan. Nggak mungkin nggak ngecit guys. Ketika dia free fire di bangunan sih tadi kelihatan. Itu yang dia lakukan sama gua juga. Gua salah. Bikin ID baru, top up. Cuman buat ngecheat. Apa pula ini orang-orang kayak gini nih, bingung gua. Report guys. Ini dia mau gedein KD. Entar gua coba lihat ya. Ininya karakternya dia. Dia udah main. Lihat tuh, dia langsung tahu musuhnya di mana tadi. Lihat gak? Itu dia nandain buat temennya, kayak temennya minta kill itu, kurang ajar. Habis ini gua lihat temennya. Gua catat dulu namanya. Kodenya dia 6132841879. Kita lihat nih. Apa namanya? Dia dari season berapa? Kayaknya nih dia mau bikin ID KD-nya bagus. Entah dia joki atau gimana mau dijual lagi kayaknya. Atau mungkin ID orang dijokiin dia untuk bagusin KD. Karena KD itu gak gitu penting sih. Kalau gue perhatiin sekarang pro player udah gak pentingin KD ya. Mereka pentingin nge-scream ya. Karena gue juga kemarin main yang streamer itu kan. Pertandingan antar streamer itu beda banget fear-nya. Yang penting lu punya kemampuan fire nembak lu itu lu pede sama bikin lincah dikit udah nggak butuh lain-lain ya tuh. Kayak mana orang bisa tahu sekecil itu bisa tahu dia. Lihat tuh dibiarin sama dia, mau dimainin sama dia, kurang ajar ini orang. Report guys biar nangis guys. Bantu report teman-teman ya, bantu report biar nangis hilang akunnya, biar jokinya batal guys. Masuk konten. 6132841879 tuh bantu report guys. Biar nangis sana orang guys. Lumayan loh skin mythic gini. Mungkin dia dapat enggak, ini kayaknya dapat lama sih ID-nya nih. Yakin banget ini gua dia map hack. Yakin banget lihat tuh. Itu kan apa-apa itu di situ, teman. Nah, dia tahu loh di situ ada orang. Dia cuman pakai leher panjang doang ini. Kurang asem. Nah. Ditembak sama dia bentar lagi lihat nih. Dikerjain dia tahu dia, main-main dia. Diisengin sama dia, usil dia. Ah. Kebanyakan gaya lo, kalau bermain dengan tanpa cheat gue akuin jago. Kalau pakai cheat
Tapi cheater-cheater kayak gini yang susah ketangkep ya, karena dari sistem nggak ketangkep, dari player kita kayaknya memaklumin gitu loh kadang-kadang, karena kita lihat gameplaynya kayaknya bukan deh. Tapi setelah kita amatin selama 10 menit, udah kelihatan gerak-geriknya. Gerak-geriknya terlalu kelihatan. Skinnya keren-keren lagi ini orang. Skin lama ini kayaknya, bukan skin baru. Ini kayaknya udah dari season lama-lama ini. Kayaknya cheater baru di unban atau gimana kali ya. Udah cepetan, gue mau lihat ID lu. Nah tuh, tembak lah udah. Banyak. Sisa satu sih, sisa satu doang guys. Mau dimainin sama dia. Oh, dikasih temannya. Temannya, temannya. Temannya main-main nih. Oh, kayaknya lagi nge-GB nih feeling gue. Minta kill kayaknya. Ini nggak ada yang komentarin sih. Kayaknya nggak ada yang sadar dia tuh nge-cheat guys ya. Musuhnya nggak sadar dia nge-cheat. Ini kalau musuhnya pakai AWM, musuhnya pura-pura bego ya. Terus tiba-tiba jadi jago, keren ini. Kalau mati, kocak ini. Di molotov sama dia. Nomor satu tapi mau knock itu dikit lagi. Gue pengennya nomor nomor dua ini maju ya kan. Wah menang deh. Gue cek dulu guys ya, bentar ya. Kita lihat dia itu ranknya apa atau gimana gitu ya. A few moments later. Nah guys, setelah gue cek ternyata dia itu kayaknya ID lama, akun lama ya kan. Akun lama, lihat nih. Dia udah dari season 16, lumayan lama lah ya, sekitar 3 bulan 4 bulan lah dia bikin ID ini. Cuman nggak pernah dimainin sama dia. Jadi kayaknya ini akun khusus untuk nyobain cheat. Ya. Tes cheat, ngetes cheat doang. Ya. Dia tes bikin ID. Gua enggak tahu kenapa dia bisa punya skin ya. Ini orang ID-nya lihat season 18 bronze enggak dimainin sama dia. Ya. Niat ya ini orang ya. Dia punya skin ini loh. Enggak sih. Jadi dia emang niat bikin ID cuma buat nge-cheat doang sih itu, buat have fun doang. Jadi terima kasih buat temen-temen nonton ya, ternyata cheat masih berkeliaran. Gua kira udah nggak ada cheat ya. Mungkin kalian selama ini bermain ngerasa kayaknya musuhnya keras, ternyata dia pakai wallhack, nggak pakai cheat yang lain ya kan. Semoga terhibur. Kurang ajar dia ya. Lebih terhibur lagi kalau dia kena banned ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.